Pemandangan Gunung Merapi memuntahkan lava pijar menghiasi langit di puncak Gunung Merapi malam ini, 26 hingga 27 Februari 2021. Berkali-kali luncuran lava pijar dan awan panas menjadi penghias malam pada periode ini. Merapi terlihat jelas dengan sesekali tertutup awan di bagian puncaknya. Namun, masih terlihat badan gunung dan ketika terjadi luncuran lava pijar, bisa terlihat jelas arah luncurannya. Diketahui aktivitas saat ini masih tergolong tinggi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level siaga. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi erupsi eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Penambangan di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi dalam KRB3 direkomendasikan untuk dihentikan. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali.